jadi menteri itu ada pilihan hidup. Kemudian jadi presiden juga ada pilihan hidup. Nah, jadi pilihan itu juga ada konsekuensi. Memilih jadi presiden, calon presiden mencalonkan partai lain itu enggak ada masalah, tapi ada konsekuensi kan secara etik. Ya saya rasa kan kalau di Gerindra sudah final bahwa pencapresan itu pencapresan Pak Prabowo ya. Dan itu tidak ada atau belum ada opsi lain karena rapimnasnya sudah demikian. Saya pikir komunikasi-komunikasi yang lain silakan dilakukan, tapi saya pikir untuk pencapresan sudah.